ekonomi Malaysia meningkat 5% pada tahun 2015 dan diramalkan akan mencatat pertumbuhan antara 4 hingga 4.5% pada tahun ini. Permintaan domestik akan terus berperanan sebagai pemacu utama pertumbuhan, disokong khususnya oleh pihak swasta. Sektor luaran akan terus menyediakan sokongan kepada pertumbuhan. Semua sektor ekonomi kecuali pertanian dijangka berkembang dengan sektor perkhidmatan dan pembuatan berperanan sebagai pemacu utama. Asas ekonomi negara yang kukuh membolehkan negara mendapat manfaat daripada program pembaharuan serta penyesuaian struktur yang dilaksanakan. Ekspor negara yang lebih pelbagai akan terus menyokong pertumbuhan. Malaysia turut mempunyai sumber pertumbuhan yang pelbagai, kedudukan luaran yang baik serta sistem perbankan yang memiliki modal mencukupi dan pasaran modalnya telah berjaya dibangunkan dengan baik. Negara juga berada pada kedudukan kukuh untuk berhadapan aliran modal besar-besaran berasaskan kemampuan penyesuaian ekonominya, penampan kewangan dan rangka kerja dasar yang mantap.